Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau ganti softbag lagi ya. Jadi ya, untuk teman-teman supir, jadi kalau ada kejadian ini kan tadi keluarnya seperti ini ya. Jadi mobil tuh bantingannya yang belakang terasa sekali ya. Jadi kayak nggak ada pernya tuh. Tapi saya lihat ya, posper masih bagus. Posper juga bagus. Kalau posper posnya seperti ini ya. Ini bagus ya. Jadi masih tebel, belum aus ya. Tapi kalau posnya udah miring seperti ini, nah, ini posper udah aus. Jadi kalau berdirinya seperti ini masih bagus. Tapi kalau udah miring ya, seperti ini antingnya, ini posper habis ya, aus atau habis ya. Ini per juga udah didobel ya. Ini per nomor 2 didobel ya. Jadi yang belakang depan jadi nyangkut seperti ini ya. Ini untuk muatan berat masalahnya, jadi suka di double seperti ini ya. Jadi nomor 2 nya ini 2. Setelah saya cek ya di bawah itu, ternyata shockbreakernya tuh udah bocor ya. Ini bersih ya karena habis dicuci ya. Ini kelihatannya, ini bekas-bekas olinya nih, masih kelihatan nih di atas. Ini kelihatan bagus karena habis dicuci ya. Tadi ini udah penuh oli tadinya ya. Ini kalau saya ganti, kita cuman buka pakai kunci 14 ya. Jadi ya, untuk teman-teman supir barangkali mobilnya muatan berat, itu per nomor 2 bisa ditambahin ya seperti ini ya. Jadi 2 ya. Ini harusnya di depan posisinya, tapi ada 2. Yang depan juga ada ya ini. Yang ada lekukannya seperti ini. 1. Di depan juga ada nih. Jadi pernya itu 2. Maksudnya biar lebih kuat ya. Jadi untuk muatan berat biasanya pasir atau mobil-mobil material ya, batu atau pasir atau pakan biasanya. Ini akan saya buka dulu ya shockbreaker-nya. Yang atas buka bro. Dia bautnya cuma 2 ya, yang bawah ya kuncinya 14, yang atas juga sama ya kunci 14. Ini kanan kiri mau saya ganti ya. Ini udah kocak lah yang sebelah kiri ya. Ini ya udah saya lepasin, tinggal kita pakai yang baru ya. Ini dari suku cadang asli ya, 3 berlian. Ini harganya kemarin ya, satunya tuh 200 ya. Jadi kalau 2 kemarin tuh 100 ya. Yang baru ya. Ini dari Mitsubishi ya. Akan saya pasang ya. Jangan lupa ya, pakai jangan sampai kebalik. Tadi yang selongsongannya gede di atas ya. Jangan kebalik seperti ini. Tapi saya yakin ya udah teman-teman supir udah pada tahu ya. Bro, pasang bro. Jadi ya, kalau misalnya mobil Anda ya, kalau pas bagian belakang ya bantingannya keras atau kasar, jadi kayak pernya kayak keras ya, itu karena shockbreaker-nya bocor ya. Itu juga bisa ya, di samping karena posper yang berhabis. Tapi posternya masih bagus ya, posisinya masih lurus. Kalau lurus seperti ini bagus, kecuali kalau udah miring ini jelek ya, posper udah aus. Ini masih bagus ya, masih berdiri masalahnya. Ini masalah di shockbreaker ya, yang udah mati olinya tadi, udah keluar tuh yang merah itu ya. Ring pasang dulu yang gede, terus shockbreaker pasang.
terus ring yang kecil pasang, baru pasang murnya ya. Ya. Mobil ini kayaknya nggak pernah mandi bawahnya nih. Kemarin baru datang. Kita kencangin ya nih. Terus ya, yang kiri juga pasang juga. Udah selesai. Jadi seperti ya cara pasang shockbreaker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.